Oke, okay, welcome back ya di channel YouTube-nya Juna Vape Store, review jujur dari Om Juna. Oke, okay, Om Juna sekarang kedatangan bintang tamu besar. Oke, okay. Om Swastiastu dulu, Om Swastiastu. Oke, okay. Buat Septo Vapers semuanya, salam bahagia semuanya, salam sehat. Nih Om Juna kedatangan customer lagi. Nah, baru aja masuk, langsung Om Juna panggil nih mumpung buat video. Jadi biar ada aja balance nih. Balance untuk nge-review jujur liquid ini, liquid baru nih. Liquid Sugar Baby dari Hana Hanifah. Ui. Kenal dengan Hana? Enggak sama. Ada yang kenal enggak sama Mbak Hana Hanifah ini? Artis ya? Artis apa? Kalau Sugar Baby saya tahu. Saya pingin jadi Sugar Baby, Om. Sugar Baby. Pingin. Aku Sugar Daddy-nya. Oh, mau dong kita berarti. Yo ya. Oke, okay, Hana Hanifah. Maaf Om Juna belum tahu nih Hana Hanifah ini artis apa ya? Ada yang tahu enggak? Artis Bigo ya. Artis Bigo ya? Artis Richard. Enggak tahu nih. Artis siapa? Ada yang kenal enggak? Artis Instagram. Oke, okay, ntar ya. Kita masih cari-cari nih. Oh, Instagram. Ini Made with Love nih, Made anak kedua, anak dengan kedua. Cinta. Ya, saya Made. Made dengan cinta. Oke. Okay. Made dengan cinta. Ini Made with Love, artinya Made dengan cinta ya. Kalau di Bali Made itu anak kedua. Nah, ini Made with Love. Wih, mantap nih Made dengan cinta. Orang okay. Bali soalnya nggak bisa ngomong mate. Oke, okay, ini diproduksi oleh Java Juice Indonesia, Depok Indonesia. Wow, Java Juice Indonesia, Depok Indonesia. Jauh sekali ya. Depok tuh di mana ya? Jawa Barat ya? Depok Sumatera. Oh, Sumatera Depok? Enggak tahu. Oh, sama enggak tahu nih. Saya bukan anak IPS. Jadi enggak pernah buka. Artis siapa tuh? Oh, selebgram. Halo Mbak Ana, selebgram. Salam ya dari Bali. Nanti main-main ya ke toko Om Juna, Juna Vape Store. Nanti harus datang ke sini. Mbak Ana ini udah tak jual nih kartunnya. Kartunya Mbak Ana udah tak jual di Juna Vape Store. Jadi harus datang ke sini Mbak Ana ya. Om Juna undang ke sini datang. Kayak gimana sih Mbak Ana itu selebgramnya? Apakah dia mulus? Pastilah cantik pasti. Kalau udah selebgram pasti cantik. Kalau kita-kita jadi selebgram enggak mungkin. Kalau saya seleb kilogram. Seleb kilogram. Kalau saya seleb. Terlalu berat saya. Kalau saya seleb diselepin. Daging dong seleb. Oke. Oke. Ini dari Sugar Baby Hana Hanifah ya. Wow, ada free coil-nya nih, Bros. Ada free coil di dalamnya saya nih. Saya langsung beli nih, langsung dapat free coil. Nanti ditester dulu. Kita cari tahu dulu rasanya, oke. Okay. Dari kemasan oke okay, punya pinky banget nih, wanita banget, ladies banget ya. Pinky ada strawberry dikecerotin susu. Wow. Wow, keren-keren nih. Oke, okay, ada lagi yang harus kita bahas. Nah, di PG VG-nya 60-40, jadi lumayan ya, bisa untuk pot juga nih, pot-pot yang free base lah, pot free base itu. Ya, oke, okay. Oh, di sini ada lagi Made Indonesia. Made dari Indonesia. Ya, Made Indonesia Bali sebenarnya Bali. Kurang ini si Made ya, in Indonesia Made. Bali gitu sebenarnya. Ya. Made dalam kurung Indonesia. Ah, benar. Bikin dan nih ini ready nikotin 36 dan 9 ya. 369 kalau dari rasa ini sih udah kelihatan sekali strawberry susu es krim gitu. Ya, strawberry susu es krim. Suka pakai es krim? Suka dong. Suka. Lagi dingin-dingin. PPKM sendirian. Heeh, nyarinya es krim. Es krim. Enggak perlu ke gelato, belinya ini aja. Nah, enggak perlu beli gelatonya. Ini bagus juga buat cewek ya. Jadi untuk diet. Moodnya juga naik. Iya, moodnya jadi naik. Es krim kan moodnya naik. Ah, benar. Jadi enggak perlu beli gelatonya asli. Jadi enggak masuk kalori itu enggak masuk ke dalam tubuh. Yes, cukup pakai liquidnya aja. Ditetesin di mood, disedot ya di aja. Mantap itu. Jadi enggak perlu itu kalori segala lemak-lemak itu masuk ke dalam tubuh, jadi cukup pakai ini aja. Buat ladies nih, buat cewek-cewek cocok healthy. Banget nih. Es krim healthy. Ah, ya? Es krim healthy namanya nih, oke. Okay. Oke, okay, tanpa berlama-lama dari harganya. Harga ini 180.000. Waduh, enggak jadi saya beli. Tapi tenang, di toko Om Juna boleh ditawar kok. Oh, siap. Oh, ini kelebihan toko Om Juna. Ya, di toko Om Juna boleh nawar. Oke. Okay. Customer. Merasa sangat diuntungkan. Nah, ini boleh nawar di toko Om Juna dan ini juga free coil loh. Nah, ini memang free coil dari liquidnya ya. Free coil dari liquidnya, bukan dari Om Juna, bukan dari toko Om Juna. Ini free coil dari liquidnya. Kalau Om Juna, coil di Om Juna tuh mahal-mahal. Karena apa? Karena berkualitas. Nah, ada yang gratis. Kalau gratis tuh biasanya nggak berkualitas ya, kan maksudnya. Ya ada nggak yang gratis berkualitas? Nggak ada. Nggak ada. Bener. Tapi kalau ini kan sudah diperhitungkan. Kalau di dalam liquid itu sudah diperhitungkan dari harga liquidnya, dari costnya dia, dari biaya-biaya lainnya ya. Untuk mendapatkan free coil ini. Jadi aman. Om Juna jamin ini coilnya bagus. Oke, kita buka langsung. Nah, ini diplastikin, Bos.
Nah, plastik bening ini bisa dijual sekarang di bank sampah. Oh gitu ya? Iya. Oh baru tahu. Jadi dikumpulin plastik bening atau botol-botol itu bisa dikumpul-kumpulin dijual di bank sampah. Oh. Jadi sampah sekarang bisa jadi duit. Nah, jangan sembarangan karena ini bisa merusak bumi. Oh. Oke? Okay? Merusak bumi, kalau bumi udah rusak pasti kita akan hancur. Ya, jadi dijagalah bumi kita, oke? Okay? Paper sejati selalu cinta alam. Mantap. Oke, okay, dari kemasannya kotaknya oke, okay. Ada kotaknya ya, di botolnya kayak apa sih? Nah ini nih kuilnya dia. Kita lihat dulu kuilnya. Ini dari J-Quil, Juna Quil. Wah. Bisa jadi. Oke, okay. Ini ngetes nih bahannya. Bagus juga sih ini, apa ya? Baby apa fuse? Fuse kayaknya sih. Okay. Nah, mungkin gratisan baby. Fuse. Apa? Fuse laptop. Oke, bahannya bagus ya, nikrom bukan kantal-kantal, bahannya bagus. Ini fuse, mungkin OAM-nya 020-an. Oke, kalian dapat free coil loh, ya. Kalian dapat free coil, nanti kalau mau dipasangin, boleh dipasangin sama favorista cagernya Om Juna. Tenang aja, beli liquid ini kan dapat coil nih. Langsung dipasangin sama favorista Om Juna. Tolong dong pasangin, gitu. Itu, oke? Oke, kita sekarang lihat botolnya. Wow, putih. Wow, botolnya putih, cakep sih desainnya. Putih, dicampur pink-pink, cantik banget nih. Cantik banget gambarnya. Penampilannya juga cantik dan juga bercukai. Cukainya cukai 2021 ya. Cukainya 2021 ya, karena dia keluaran baru nih, Sugar Baby dan ada juga liquid Sugar Daddy. Jadi ini lawannya dia, Sugar Baby. Anaknya ya. Ini anaknya Baby. Kalau dengar baby gitu gimana rasanya? Gitu? Gemes gitu, pengen cubit ya. Ah, bawanya terangsang aja. Beb, di mana Beb? Oke. Kita langsung buka segelnya ya. Ini kita buka segelnya. Segel cukainya kita buka. Seret. Nah, berarti ini sudah sah Om Juna beli. Sudah sah Om Juna beli dan buka testernya untuk kalian semua di tester. Ya. Tapi sebelumnya Om Juna review jujur dulu, makanya tonton channel YouTube-nya Om Juna ya, review jujurnya Om Juna di channel YouTube Juna Vape Store. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Nyalain loncengnya biar enggak ketinggalan review jujur dari Om Juna, oke? Okay? Nah, tuh, ting-tung gitu bunyinya itu. Nah, bos sudah subscribe belum? Belum. Astaga, ini belum subscribe nih. Harus subscribe sekarang dia. Baru info. Oke, sekarang dia akan subscribe. Langsung sekarang saya subscribe. Hari ini juga. Tuh. Saya buktikan langsung. Di subscribe langsung, oke. Channel YouTube-nya Juna Vape Store. Jadi di sana ada review-review liquid-liquid yang baru-baru muncul. Karena Om Juna YouTube-nya juga baru. Jadi mulai belajar ber-YouTube dia, oke? Okay? Cuma sekedar menghibur. Langsung di subscribe. Di subscribe. Bunyikan langsung loncengnya dulu. Loncengnya tangting, oke? Semua notifikasi muncul di handphone. Asli setor. Bukan kaleng-kaleng guys. Nah, langsung ini, subscribe. Ini semeton vapersnya Om Juna. Ini adalah langganannya Om Juna. Oke? Okay? Sekarang langsung kita buka segelnya. Didengerin nih segelnya. Dengerin segelnya dari botol. Mantap suara segelnya ya. Bunyinya krepet gitu kan? Oke, suatu kehormatan buat Sumter Vapers Om Juna, pelanggan Om Juna, silakan ditester bosku. Oke, siap. Silakan ditester dan di review. Ya. Ini nikotin berapa Om? Nikotin 3. Kita selalu buka tester tuh nikotin 3 karena tidak semua orang bisa nikotin tinggi. Saya coba review dari aroma dulu ya. Iya, silakan diaromain dulu seperti apa aromanya. Aromanya nih es krim banget. Es krim vanila banget. Es krim vanilanya yang rasanya. Es krim vanila banget. Stroberinya enggak kecil. Stroberinya kurang. Belum. Coba dulu. Sekarang kita coba. Di flavornya. Langsung kita coba flavornya ya. Dari aroma uapnya dulu, aroma cloud-nya dulu. Kita pencet dulu. Minta dikit dong asapnya. Oh iya. Nah, di sini aromanya dia tuh krimnya yang tebal ya. Iya. Kalau Om Juna ngedapetin aroma krimnya tebal banget. Iya, benar. Aroma krim dari aroma baunya ya. Ya, krim es krimnya itu es krimnya lebih pekat dibandingkan stroberinya. Benar. Kita coba apakah stroberinya asam atau stroberinya manis atau stroberinya kecut. Kita coba nih seperti apa. Mantap ngebul sesuai dengan daya sedotnya. Kalau Om Juna daya sedotnya agak rendah, jadi enggak begitu ngebul. Es krimnya lebih terasa. Nah, ini aromanya. Es krimnya lebih terasa. Stroberinya kecut manis. Jadi dia ada manisnya dikit, ada kecutnya juga dikit. Wow, biasanya es krim yang kecut-kecut itu stroberi yang kecut-kecut ya, itu. Kecut jadi, manis lah jadinya dia. Jadi istilahnya bukan krim stroberi ya, melainkan stroberi yang asli diolah menjadi liquidnya itu. Dipercikin di dalam es krim itu ya. Seperti sundae. Yes, ya enggak? Benar. Seperti es krim sundae yang ada di McD itu yang stroberinya yang olahan memang stroberi. Benar. Oke, bukan perasa stroberi ya. Kita coba lagi sekali ya. Dicoba lagi. Pulen.
Di dalam mulut bagaimana pulen? Dalam mulut tuh es krimnya tuh enak banget loh, sumpah. Es krim vanilanya tuh enak banget. Sudah rekomen nih, sudah enak, enak banget, ini. Ada ini banget itu rekomen. Rekomen buat kalian nih. Es krimnya tuh enak banget, enggak bikin enek kan, kadang ada es krim yang bikin enek. Jadi manisnya enggak nempel di bibir nih. Enggak nempel di bibir, tapi cuma cloud-nya terasa banget. Pasti. Nah, kan ini menurut seleranya beliau ya, seleranya Sumatera Vapers-nya Om Juna. Jadi ini adalah review jujur. Kita enggak dibayar oleh si pembuat liquid atau si distribusi. Kita tidak dibayar, kita tidak diberikan tester gratis. Kita melainkan ini beli sendiri. Om Juna beli sendiri ini tester. Jadi ini adalah review jujur. Review jujur menurut seleranya dari Sumatera Vapers-nya Om Juna. Bagaimana? Enak Om, kayak saya enak. Sendiri. Dari 1 sampai 10 kasih nilai. 9,9. Wuhu, 9,9 hampir mendekati 100 dari Sumatera Vapers langsung, Bosku. 9, jadi buat 9, kalian 9, semua rekomend banget nih, 9,9 ya. Nah, sekarang dari Om Juna sendiri nih. Sekarang Om Juna yang bakal ngerasain ini liquid. Oke, mudah-mudahan bener sih enak nih kalau dari 9. Menurut saya enak, 9,9. Soalnya saya jarang banget suka yang es krim, bener. Tumben ya, dapat es krim. Tumben dapat es krim tuh manisnya enggak norak gitu lah di mulut. Tapi sip. Pas gitu sih. Buset. Enak nih, Om. Benar. Benar. Es krimnya terasa banget tapi enggak enek gitu loh. Ini susunya Sugar Baby nih. Susunya terasa banget, manisnya itu pulen, nyampur sama stroberinya, nyampur sama es krimnya, jadi klop dah, jadi satu dalam mulut nih, jadi agak-agak pulen dia. Halo, silakan ini. Sumpah enak nih, kayak saya beli dari sini. Bener, ini nggak bakalan ngebosan nih buat kalian sehari-hari, kalian gunakan sehari-hari, ini nikotinnya standar, nggak soft, nggak keras, ya kan? Ya bener. Ini nikotinnya nggak keras, nggak soft, ini pas sekali nikotin 3-nya, kalau nikotin 6-nya mungkin dia agak nendang. Mungkin agak nendang, ya bener. Jadi buat sobat-sobat vapersnya Om Juna yang tidak suka creamy, tapi kan bisa ke creamy agak batuk ya. Betul. Ini bener creamy tapi enak gitu. Soft ya. Soft banget. Jadinya nggak bakal batuk, terus pas banget di mulut itu rasanya itu campur aduk es krim dan vanilanya itu. Saya yakin ini bakalan laris di toko Om Juna nih. Bakalan laris. Kenapa? Karena dari Om Juna rasakan es krim strawberry dari kebanyakan liquid es krim strawberry ini hanya ini yang punya karakter berbeda. Jadi ini ada wow dari Om Juna untuk kategori es krim strawberry-nya, ini ada wow. Dan ini Om Juna berikan nilai 8 Sumatera Vapers ya. Ini dari Om Juna nilainya 8. Mantap sekali. Dari Sumatera Vapers okay, dari Om Juna okay, jadi dijamin ini liquid pilihan ya, liquid pilihan nih. Jadi langsung datang ke toko Om Juna. Ah, biasanya cukup Om Juna ngapain? Di tester kan? Pastilah. Oke, kalau sudah cocok beli, harganya langsung bungkus. Harganya nawar. Oh, nawar nih. Itu tidak boleh lupa. Cocok rasa. Betul. Nawar dulu. Oke, harga bungkus. Bungkus. Nah, itu dia. Ini jarang sekali nawar, Bosku. Ini stop vapers-nya Om Juna ini jarang nawarnya. Paling enggak nawar untuk ganti kapas lah, sama aja kan. Tapi it's okay, Om Juna senang, Om Juna bahagia punya stop vapers seperti kalian semua. Jadi tolong jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Om Juna biar Om Juna makin semangat untuk memberikan review jujur buat kalian semua. Yes. Oke, sampai jumpa lagi di review jujur berikutnya. Dan saya Om Juna. Dan saya Stephen William. Wow, Stephen William. Nontek nama Stephen William. Nama asli dong, ayo. Nama saya Rizky Purnama Aci. Rizky Purnama Aci. Oke. Okay. Sedok dikit. Oke. Okay. Buat Rizky, terima kasih banyak sudah menemani Om Juna untuk review jujur liquid sama-sama ini. Dan kebetulan memang benar-benar nih liquid enak kan? Ya, enak banget. Oke. Okay. Tidak bohong. Saya langsung bungkus habis ini. Oke, okay, buat. Nego dikit ya, Om ya. Boleh, silakan. Nanti sama Poperista aja negonya. Oh, siap. Jangan Om Juna nanti dibilang main belakang nanti, oke? Oke. Om Juna berterima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe dan nonton YouTube Om Juna ini. Salam sehat buat kalian semua. Salam vapers Indonesia semuanya. Salam bahagia semuanya. Oke, okay, thank you, bye-bye.